Deathmate Monster Hunter udah bisa kalian pesen di Kayamba Monster Stuff. Banyak banget desain yang keren-keren. Kalian juga bisa pesen custom desain Deathmate kalian sendiri. Langsung aja cek link di kolom deskripsi. Dunia Monster Hunter, tempat di mana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu, manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Cerita monster kali ini membahas Leviathan yang beradaptasi untuk hidup di daerah berpasir, menggali di bawah gurun dan menemukan mangsa, menghisap target dan pasir di sekitaran ke dalam mulutnya. Nibblesnarf. Nibblesnarf. Nama Jepangnya adalah Hapuru Bokka. Nibblesnarf memiliki julukan sebagai Senguchi Ryu, yang berarti Latent Mouth Wyvern, atau wyvern dengan mulut yang tersembunyi. Nibblesnarf adalah monster yang mampu menggali ke dalam pasir dan menyamar sebagai bentuk bukit pasir untuk menyergap mangsa. Monster ini memiliki kemiripan yang cukup dekat dengan Gobul. Monster ini dapat berenang di area pasir seperti layaknya seekor piscine wyvern. Nibblesnarf memiliki struktur tubuh yang tampak seperti seekor salamander, dengan perut berwarna cerah dan kepala seperti ikan hiu yang dilapisi dengan banyak sekali gigi setajam silet. Nibblesnarf tidak memiliki titik lemah yang rapuh di dalam mulutnya atau di bagian uvula yang dapat dijangkau oleh seorang hunter. Nibblesnarf termasuk dalam order Leviathan, suborder Bottom Feet Wyvern, infraorder Latent Mouth Wyvern, superfamily Unknown, dari family Nibblesnarf. Sampai hari ini, Nibblesnarf tercatat hanya hidup di beberapa habitat berpasir dan kering, yaitu salah satunya adalah Sandy Plains, Dunes, dan Desert. Monster Leviathan yang senang berenang di pasir ini memiliki ukuran tubuh dengan bentuk yang cukup besar, yaitu dengan panjang mencapai 2040,5 cm. Dengan tinggi dan ukuran jangkauan kakinya yang tidak diketahui. Nibblesnarf muncul pertama kali di Monster Hunter Portable 3rd, lalu dilanjutkan ke Monster Hunter 3 Ultimate, Monster Hunter Gen, dan Gen Ultimate, dan Monster Hunter Explore. Nibblesnarf adalah jenis Leviathan perenang pasir yang dapat ditemukan hidup di daerah gurun. Monster ini dikenal sebagai Latent Mouth Wyvern karena bersembunyi di bawah pasir di lingkungannya untuk menyergap mangsa dengan rahangnya yang sangat besar. Layaknya monster seperti Gobul, Nibblesnarf memiliki bentuk tubuh dan penampilan yang tidak biasa dibandingkan dengan kebanyakan Leviathan lainnya. Sementara Gobul sangat menyerupai ikan dalam penampilannya secara keseluruhan, sedangkan Nibblesnarf sangat menyerupai salamander atau sejenis kadal air. Nibblesnarf memiliki tubuh pendek dan gemuk seperti Gobul, dengan bagian kepala yang besar dan rahang yang besar. Monster ini juga memiliki bagian leher yang relatif pendek dan anggota tubuh yang berada tepat di bawah tubuhnya. Inilah yang membuat Nibblesnarf menjadi terlihat sangat aneh di antara para Leviathan. Kemudian Nibblesnarf adalah jenis predator penyergap yang mampu berenang di dalam dan di bawah pasir. Leviathan ini menggunakan cakar yang dapat kita temukan di bagian kakinya agar dapat dengan cepat dan mudah menggali melalui pasir gurun di lingkungannya, sehingga dia dapat dengan mudah mendengar atau melihat mangsa sebelum menyerang dengan rahangnya yang menganga dengan lebar. Nibblesnarf juga biasanya akan menelan mangsanya utuh dalam sekali lahap. Hal ini disebabkan karena rahangnya dapat menimbulkan luka yang sangat serius pada berbagai macam makhluk. Berbagai organ dapat ditemukan di bagian tengkorak Nibblesnarf yang besar. Salah satu organ tersebut adalah sepasang insang. Untuk Nibblesnarf muda,
Biasanya mereka memulai hidupnya di area air dan kemudian menggunakan insang ini untuk bernapas di bawah air. Lalu pada saat mereka sudah mulai tumbuh dewasa, dia akan mengembangkan semacam paru-paru sebelum mulai pindah ke area gurun yang berpasir dan dapat terbuka lebar. Saat Nimble Snarf mencapai usia dewasa, dia akan menggunakan insang untuk membuang pasir tambahan yang ditelannya saat berada di bawah tanah atau saat dia sedang makan. Dia juga dapat menggunakan insang ini untuk menyerap nutrisi apapun yang dapat ditemukan di lingkungan berpasir. Di bagian mulutnya, terdapat sejenis uvula besar yang digunakannya untuk menghalangi pasir yang dapat memasuki area kerongkongannya. Selain itu, matanya juga belum berkembang dengan sempurna. Jadi dia sangat bergantung pada suara untuk dapat menemukan mangsa saat bersembunyi di bawah pasir. Nimble Snarf juga dapat menggunakan pendengarannya yang sangat hebat untuk menangkap suara dari bawah tanah, sebelum mulai menjulurkan matanya untuk menilai jarak antara dirinya dengan mangsa, sehingga nantinya dia mulai dapat melancarkan serangan yang dapat dipastikan berhasil. Nimble Snarf juga memiliki tonjolan seperti tanduk di bagian punggung. Ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap pasir dan monster lainnya. Bagian perutnya sangat relatif lembut dan berwarna-warni, tetapi mampu bertahan dalam kondisi gurun yang sangat keras. Sehingga biasanya para pengrajin armor sering sekali menggunakan bahan tersebut untuk melapisi baju zirah para hunter. Warna-warna yang ditemukan di bagian perutnya sering sekali digunakan untuk menakut-nakuti calon predatornya. Lalu untuk membantu menahan air di tubuhnya, Nimble Snarf biasanya mengeluarkan cairan berwarna cerah dari tubuhnya yang dapat membantunya untuk bertahan hidup dari panasnya gurun. Nimble Snarf memiliki nafsu makan yang cukup besar dan mulai menyerang orang jika dia mengira itu adalah makanan mereka. Terkadang dia juga akan menyerang pedagang yang bepergian melintasi gurun karena dia dapat mengira mereka adalah mangsanya. Dia juga bahkan akan melahap kereta yang mereka tumpangi beserta barang-barang dagangannya untuk mencoba memuaskan rasa laparnya. Nimble Snarf bahkan akan menelan seluruh bom dalam sebuah barrel yang ditinggalkan oleh seorang hunter. Ledakan yang terjadi di bagian perutnya karena bom barrel akan membuat monster raksasa ini tertegun selama beberapa detik. Kemudian ini biasanya memberi kesempatan kepada para hunter untuk menarik Nimble Snarf keluar dari dalam pasir dan memperlihatkan perutnya yang lembut untuk dapat diserang habis-habisan. Selain itu, Nimble Snarf tidak pernah tercatat memiliki varian dan subspecies. Tetapi dia ternyata masih merupakan bagian dari keturunan yang sama dengan Gobul dan Witch Gobul. Perubahan ikon. Berikut adalah beberapa perubahan ikon yang terjadi untuk Nimble Snarf dari generasi awal kemunculannya hingga terakhir kali dia muncul dalam game. Fakta unik. Nimble Snarf adalah salah satu dari beberapa monster besar yang ekornya tidak dapat dipotong oleh hunter. Kemudian, Nimble Snarf dapat memakan bom barrel yang berukuran besar yang diletakkan di atas tanah. Kemudian dia akan menelannya, sehingga akan membuatnya mengeluarkan asap berwarna hitam selama beberapa detik hingga bom barrel ini akan meledak, membuatnya menggeliat di tanah dan akan terbuka untuk serangan. Selain itu, Nimble Snarf juga memiliki ikon aksi yang dibuat khusus untuk memancingnya keluar dari pasir. Terakhir, Nimble Snarf terpilih sebagai tempat ke-129 dalam pilihan Hunter untuk monster terata selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter. Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen. Monster apa lagi yang bakal kita cover di lore berikutnya? Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya.